Halo guys, saya Yusuf dan seperti biasa saya akan menayangkan beberapa momen crash dan kejadian tak terduga yang terjadi di jalan raya. Langsung saja ke video yang pertama. Let's go! Terekam oleh CCTV, ada seorang bapak-bapak yang kesal sampai memukul motornya hingga hancur dikarenakan mogok di perjalanan. Duh, duh, yang sabar ya, Pak. Oke, lanjut. Inilah yang terjadi jika terjatuh di kecepatan 200 km per jam. Lihatlah apa yang terjadi. Aduh, hidup lagi capek-capeknya malah gini. Hahaha, lanjut ya cuy. Nah, kalau punya teman jahil seperti ini, enaknya diapain ya? Terjadi tabrak lari yang terekam dashcam mobil ini. Kita simak dahulu. Nah, alasan pengendara mobil ini tidak mengejar pelaku dikarenakan memprioritaskan korban yang ditabrak. Parah banget ya. Udah nabrak, malah kabur. Tapi dari info yang Mimin dapatkan, kabarnya sih pelaku sudah diamankan. Mobil putih tadi nyerempet motor tuh. 9 berapa? 9625. Terjadi banjir besar di negara India sana, dan kocaknya, mas-mas ini malah menguji kemampuan motornya di kedalaman air. Dikira R15 kedap air kali ya? Ya, kalian tahulah ya endingnya seperti apa. Aduh, mas, udah tahu banjir sedalam ini, masih aja diterobos. Oke, lanjut ya cuy. Terjadi insiden yang bikin ngilu di depan sana, kita simak dahulu. Ya,
Pada saat menikung terjadi slip pada ban motor si motovlogger yang mengakibatkan terjadinya insiden ini sampai motor yang dikendarainya masuk ke kali. Nah untungnya si motovlogger ini baik-baik saja ya. Lanjut. Kamu ya, man. Saat lagi riding, tiba-tiba saja pengendara ini ditodong pistol. Nah, pas saat ingin melarikan diri, tiba-tiba saja motor yang dikendarainya mati mesin dan juga terdengar suara tembakan. Dan tidak diketahui nasib pengendara ini selanjutnya. Akibat ngebut-ngebutan, motovlogger ini mengalami insiden hingga terpental karena menabrak pembatas jalan. Entah apa yang merasuki pengendara ini. Mungkin definisi punya dendam pribadi kali ya. Inilah bahayanya jika mengantuk saat mengemudi. Nah, sebaiknya jika memang sudah mengantuk, menepi dahulu ya untuk beristirahat. Akibat kebanyakan gaya, pemuda asal India ini mengalami crash sampai gelongsoran di aspal. Gira ke. Mas, makanya jangan mengejek orang aja. Kena karmanya kan? Akibat kecepatan tinggi, pengendara ini tidak dapat mengendalikan motornya. Alhasil, terjadilah insiden ini. Santai dulu nggak sih? Bruh. Beginilah jika wanita sudah turun ke jalan. Gua nggak habis pikir, apa sih pikiran wanita saat berkendara? Terjadi laka lantas di depan sana yang melibatkan mobil box dan mobil truk hingga terjadi ledakan hebat. Berikut ini kompilasi kejadian laka lantas yang terekam dashcam mobil. Oh my goodness.
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yusuf MP pamit. Terima kasih.